Itu ini pilih saya. Adik saya ini. Ada. Muhammad Rizki ya. Muhammad Rizki adiknya. Iya, Muhammad Rizki. Saya bawa KTP-nya kok. Coba boleh lihat KTP. Satu sore, satu sore. Terus baru, tapi ini udah mengenalnya dari apa, tadi dari ada fotonya, ada fotonya. Terus gimana, mbak, kejadiannya tuh sebelum pulang? Jadi sebelumnya tuh pada kumpul di depan rumah, terus katanya, jadi itu ada temennya ini pada ulang tahun, terus dia kumpul ke Cikunir. Nah dari sana terus pindah ke depan rumah, abis itu katanya pindah lagi ke Semen itu yang satu kali. Abis itu tiba-tiba katanya iya langsung diperes polisi gitu. Dikenalnya tadi apanya, mbak? Bajunya, baju terakhir yang dipakai sama mukanya, enggak, cuma baju ya. Mbak, itu informasi di press polisi dari siapa? Temennya. Temennya yang apa? Yang lolos. Oh, yang lolos, yang pada saat kejadian berhasil kabur, pulang ke rumah. Oh, oke. Okay. Terus cerita apa lagi temennya itu? Cuma bilang itu aja sih pas kejadian. Oke. Okay. Terus dia bilang pada jatuh ke kali. Habis itu udah enggak tahu lagi. Oh, oke. Okay. Itu kejadian kapan? Kejadian pas dia ya, pas yang pas di press itu, di press polisi itu. Itu Sabtu pagi sekitar jam 5 atau jam 4. Oh, Sabtu dini hari ya berarti. Iya. Oke. Berarti lagi pada nongkrong di sekitar Cikunir ya? Itu pas awal. Pas awal di Cikunir. Pindah pas di sana baru langsung di press polisi. Pindahnya kemana? Pindahnya tuh ke Semen yang samping apa ya? Toko semen, pabrik semen atau semen, pabrik ya, semen. Samping kali itu. Oh, oke. Okay. Terus tiba-tiba di press polisi, iya. Mereka langsung menceburkan diri ke dalam kali. Oke. Mereka ini memang teman satu sekolah atau ada perkumpulan atau apa? Teman-teman di kumpul aja gitu. Teman-teman kumpul, satu tongkrongan aja berarti. Oke. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.